Mekasi, nombor cantik. Terima kasih banyak-banyak. Buat lagi ya. Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Okey, hari ni Kak Sabah tak melukis. Okey, Kak Sabah nak kongsikan dengan korang 3 perkara yang berlaku dalam Seni Sabah untuk 2 minggu yang lepas. Okey, yang pertama, Kak Sabah pernah lukis gambar portrait untuk ayah kan? Korang kalau nak tengok lukisan tu, korang boleh tengok dekat atas ni, okey? Okey, lukisan portrait untuk ayah ni Kak Sabah hasilkan dengan hanya menggunakan serbuk kopi. Kak Sabah melukis gambar portrait seorang ayah, iaitu ayah Kak Sabah sendiri, iaitu Encik Muhammad Daud bin Piai. So, hari tu masa, kalau ikutkan gambar hari tu dah siap lama kan. Kak Sabah tak dapat nak hantar, nak bagi dekat ayah selepas siap tu sebab PKP kan. So, kita tak boleh keluar rumah. So, masa hari raya hari tu telah dibenarkan untuk rentas daerah. So, baru boleh Kak Sabah balik ke kampung halaman. So, Kak Sabah ada bagi kan hadiah hasil lukisan dari Seni Sabah buat ayah yang tercinta. Okey, sebab kenapa Kak Sabah lukis gambar portret ayah Sabah? Sebab Kak Sabah nak mencari kelainan sikit dan Kak Sabah gunakan serbuk kopi sebagai pewarna utama lukisan itu. Okey, Kak Sabah nak ceritakan sewaktu Kak Sabah lukiskan lukisan tu, memang tak dinafikan bila melukis warna tu kita punya semangat naik. Sebab of course, sebab kita lukis gambar orang yang kita sayang, iaitu ayah. Dan yang paling best, bila kita lukis tu, aroma kopi tu dia naik. So kita punya mood pun naik sama. So terjadilah hasilnya macam tu. Okay, Kak Sabah ni jarang-jarang melukis gambar portrait. So sejujurnya dalam Seni Sabah ni, Kak Sabah melukis portrait buat kali yang ketiga. Okay, pada hari raya hari tu, Kak Sabah telah serahkan hasil lukisan Kak Sabah pada ayah. So ini reaksi ayah. Jom tengok. Terima kasih gambar yang dilukis untuk portrait saya amat cantik. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey, ini adalah hasil yang Kak Sabah lukis. Okey, ini adalah gambar original yang Kak Sabah tiru. Memang nampak lain sikit kan? Tapi bolehlah. Okey, cerita yang kedua dari Seni Sabah dalam tempoh 2 minggu yang lepas, Kak Sabah dapat tempahan dari sepupu Kak Sabah sendiri, iaitu Suhaila Jamunai. Actually, dia dah tempah lukisan rumah kampung, iaitu rumah ayah dan bonda yang tercinta dia, dari tahun lepas lagi. Tapi dia nak Kak Sabah siapkan pada April 2020 sebab nak special gift kepada ayahanda yang tercinta, kerana pada 19 April 2020 adalah hari lahir ayahanda yang tercinta. Tapi ada yang menyedihkan kerana Kak Sabah tak dapat nak bagi pada tarikh yang tersebut sebab kan masalah PKP kan. So kita tak boleh jalan ke mana-mana. So Kak Sabah tak boleh nak hantar kan. Kalau nak post pun Kak Sabah tak berapa nak berani sebab waktu PKP postage terlampau banyak sangat. So Kak Sabah takut tak sampai ataupun frame lukisan tu akan pecah. So untuk keselamatan, tak apa, kita akan hantar bila-bila Kak Sabah balik kampung nanti, baru Kak Sabah hantar. Sebenarnya Kak Sabah tak pernah lagi melukis bangunan yang betul-betul real ataupun seakan-akan. Kak Sabah terimakan juga
tempahan ini sebab Kak Sabah terlampau minat dengan lukisan kejuruteraan. Sebelum Kak Sabah cerita yang lebih panjang, kalau korang nak tengok macam mana Kak Sabah lukiskan rumah kampung tu, jom tengok dekat atas ni, okey? Elemen-elemen dalam tu Kak Sabah banyak belajar dari masa Kak Sabah sekolah menengah dulu, sebab Kak Sabah ambil kos lukisan kejuruteraan. Sebab cita-cita utama Kak Sabah adalah arkitek. Tapi masalahnya tak ada rezeki kan. So dari situ Kak Sabah ambil sikit ilmu dari lukisan kejuruteraan tu dan bawakan masuk ke dalam lukisan seni Sabah ni. Okey, teknik yang Kak Sabah gunakan untuk menghasilkan rumah atau bangunan, Kak Sabah menggunakan teknik perspektif. Kak Sabah hanya menggunakan teknik perspektif hanya 2 titik. Sebab teknik perspektif ni ada banyak titik. Ada yang 1 titik, ada 2 titik, ada 3 titik, ada bertitik-titik kot. Itu kalau dah pandai sangat lah kan. Tapi Kak Sabah gunakan teknik 2 titik perspektif sahaja. Nampak macam mudah kan? Nampak macam mudah. Tapi untuk di belakang tabirnya, Kak Sabah berapa kali padam, lukis, padam, lukis, padam. Maka terjadilah rumah tu. Kak Sabah mula-mula tak nak, tak ikut sangatlah teknik dari lukisan kejuruteraan. Kak Sabah hanya menggunakan teknik 2 titik perspektif. So Kak Sabah hanya bayangkan titik perspektif tu sahaja. Tapi masalahnya dia tetap tak menjadi accurate. Dia ada yang tiang sengit, ada yang tinggi rendah. So sebab kita hanya agak-agak. So Kak Sabah buat dan rasa macam okay, why not kalau Kak Sabah buat betul-betul, ikut betul-betul teknik dari lukisan kejuruteraan tu. Walaupun Kak Sabah tak ada equipment lukisan kejuruteraan, sebab yelah dah bertahun tinggal kan. So dah ke mana pun dia punya alatan dia pun dah tak tahu ke mana. So Kak Sabah gunakan yang betul-betul. Kak Sabah letak pembaris, Kak Sabah gunakan pembaris yang betul, so sukatan yang betul, maka terjadilah hasilnya macam tu. Bab warna, Kak Sabah hanya menggunakan medium acrylic untuk mewarnakan hasil lukisan bangunan tu. Teknik mewarna Kak Sabah buat sama juga. Macam mana Kak Sabah lukis pemandangan, macam mana Kak Sabah lukis bunga. Teknik dia semua sama je. Okay, untuk pengetahuan korang, rumah kampung ni berada di Lambuh Kanan, Perak. Ha. Tapi rumah ni memang rumah tradisional. Rumah kampung Kak Sabah juga. Dulu kalau raya pun memang kita akan selalu beraya kat situ. Kenangan banyak yang ada kat dalam rumah tu. So pada hari raya hari tu, Kak Sabah sempat untuk menghantarkan hasil lukisan dekat Pakcik Sabah, iaitu ayah kepada Kak Ella, untuk hadiah hari kelahirannya yang dah lepas hari tu kan. Kak Sabah tak sempat nak rakam video dengan pakcik, tapi Kak Sabah sempat bergambar dengan beliau. Okey, lukisan ni telah dibeli oleh Kak Ella. Terima kasih Kak Ella kerana bagi kepercayaan kepada Seni Sabah untuk menghasilkan lukisan rumah kampung untuk dihadiahkan kepada ayahanda yang tercinta. Terima kasih. Okey, cerita yang ketiga untuk Seni Sabah dalam tempoh 2 minggu yang lepas. Kak Sabah malas nak cerita. Korang tengok ni. Okey, hari ni Kak Sabah tak ada melukis, tak ada mewarna. Tapi hari ni Kak Sabah nak buat something special, iaitu gift lukisan ni pada channel Sugu Pavitra. Okey, video lukisan dia
Seperti yang dekat atas ni, korang boleh tengok dekat atas ni, Kak Sabah terinspirasi untuk melukis gambar Encik Sugu dan juga Puan Pavitra kerana diorang punya semangat untuk buat konten dalam YouTube. So dia mendatangkan inspirasi dan semangat untuk Kak Sabah lebih berusaha untuk naikkan seni Sabah dan capai apa yang seni Sabah impikan. So sekarang ni, ini adalah hasil yang tak seberapa daripada seni Sabah yang tapi amat bermakna bagi Sabah kerana dia telah bagi banyak semangat untuk seni Sabah terus untuk melukis. Okey, sekarang ni Kak Sabah on the way ke rumah Sugu Pavitra ni dan untuk bagikan hadiah yang tak seberapa daripada seni Sabah. Jom kita jumpa di sana. Okay, Kak Pavitra, ni daripada seni Sabah. Yang tak seberapa hasilnya. Alhamdulillah, kalau tengok dalam YouTube ni. Okay lah. Ini daripada memang seni baju Sabah. Betul-betul. Kebetulan baju sama. Okay, terima kasih untuk Kak Seni Sabah. Sama-sama. Memang sangat terharulah dapat portrait macam ni. Memang sangat cantik lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga bagi semangat dekat seni Sabah. Lagi satu Kak. Saya ada nak gift untuk anak-anak Kak berdua. So ada dua orang kan? So ini ada daripada seni Sabah untuk anak-anak Kak. So boleh lepas ni boleh melukis dan mewarna. Kalau nak belajar melukis semua ni, tengok channel Seni Sabah. Okey, sama-sama dari Seni Sabah juga buat Kak Pavitra dan juga Abang Sugu. Siapa tak kenal kan? Sugu Pavitra. Ha, YouTubers yang melonjak naik dengan pantas sekali dalam Malaysia ni kan? Channel diorang adalah channel memasak. Diorang adalah dari kaum India tapi menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa platform untuk diorang buat video di YouTube. Okay, medium yang Kak Sabah lukiskan untuk menghasilkan lukisan Sugu Pavitra ni, Kak Sabah menggunakan acrylic paints dari Staler. Okay, untuk korang jangan lupa support juga Seni Sabah ni tau dengan views video Seni Sabah, like, share dan yang paling penting korang tekan butang subscribe kat bawah ni tau. Okay, tiga cerita tu je yang Kak Sabah nak ceritakan. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Bye bye. Jangan lupa subscribe Seni Sabah. Bye bye. Jumpa lagi. Yeah.